Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Ismar Jaya Fish. Hari ini saya mau memperlihatkan beberapa jenis ikan liar yang sempat saya jinakkan, yang saya tangkap di selongan, dan ini saya simpan di dalam satu akuarium. Nah, ini namanya ikan betok. Ini. Ya, ini ikan betok, di sini namanya ikan oseng. Kalau ini sejenis yang ada babaknya itu yang di tengah. Ini sejenis juga ikan betok, tapi ini agak beda karena dia memiliki cambang apa di bagian bawahnya, dan kelihatannya juga sangat indah, beda dengan ikan ikan oseng lainnya. Ini cocok banget dijadikan ikan hias. Ini saya tangkap di selongan, teman-teman. Cantik. Selain itu, saya juga memelihara beberapa kerang, bukan kerang, apa namanya, bekicot. Nah, bekicot mana bekicot? Ini bekicotnya dua ekor. Ini dia. Ini sudah jinak, bisa diberikan makanan namanya ini takari. Ini makanan ikan koi, tapi cocok untuk ikan hias lainnya. Kita ambilin sedikit saja. Nih, simpan sini, nanti dia makan sendiri. Dia coba. Mereka lahap memakannya. Itu ikannya. Namanya ikan betok. Karena sok ikan oseng kalau di sini namanya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu sharing dari saya. Semoga bisa menghibur sedikit, menghibur Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.